Lingkaran komuter lain tujuan Bekasi berada di stasiun Sudirman Baru. Tujuan lingkaran masuk stasiun Angke. Stasiun Sudirman Karet Tanah Abang Mulyana. JR 2055. Tujuan Cikini, Gondang Dia, Juanda, Jakarta Kota, masuk stasiun Cawang, rangkaian 12 kereta. Tujuan Bekasi, KRL komuter lain tujuan Bekasi berangkat dari stasiun Sudirman Baru. Tujuan Cikarang, masuk stasiun Angke. Lihat WSL ujung sana. Wih, langsung pindah. Ijo. Langsung pindah. JR 2033. Jalur 13 ujian Bogor persiapan akan diberangkatkan. Setelah jalur 11 masuk, jalur 13 diberangkatkan. Sinyalnya semuanya 6. 9G menunjukkan arah 103. Ombak. Jalur 13 persiapan berangkat. Jalur 13 tujuan stasiun Bogor persiapan diberangkatkan.
D112104 jalur 13 Nyawa Semboyan tiba di Jakarta. Stasiun Jakarta tetap bersiap 1211 jalur 11 Nyalkoar Semboyan Mak diizinkan berangkat. Jalur 11 Semboyan Mak diizinkan berangkat jalur 11. Jalur 8 Stasiun Jakarta Bekasi jalur 8. Jalur 7 masuk ke Stasiun Sudirman Karet Tanah Abang Duri Api memberangkatkan berikutnya. Jalur 6 Stasiun Tanah Abang Duri Api Tamu Bandar bersiap diberangkatkan jalur 6. JR 2547. Tujuan akhir stasiun Bogor merosot stasiun Manggarai. Tokyo. Nah, kalau ketemu kisruh nabrak lurus tengah hari. 8003. Ntar gue matiin dulu nih. Nambo ternyata. Masuk di jalur 12 kanal 7 stasiun Depok Citayam Cibinong Ragen Mayu berjalan di stasiun Labu. Berikutnya tujuan Bogor berangkat dari stasiun Gondang Dia Ragen 10 kereta. Jalur 11 ada lagi ternyata. Oh, ini mau berangkat nih. Kapan nih kita Tokyo ya kan? 1510 jalur 12, sinyal keluarnya 292B, Koyan 5 diizinkan berangkat jalur 12. Jadi jalur 6 dari arah selatan persiapkan langsung ke Gen AK, Ragen Mayu berjalan di stasiun Kampung Bandar jalur 6. Sudirman Karet Tanah Abang Duri Angke persiapan diberangkatkan jalur 055. Bergandengan dengan JR 2510. Sudirman. 5087
jalur 7. Sinyal keluar Delta 112A Sebaya 5 diizinkan berangkat jalur 7. Ada kereta berjarak jauh, ini ada di bawah ya. Kereta api apa itu? Ini gak kelihatan soalnya. Nunggu pergantian. Nih di sini tuh ada Balai Yasa ternyata nih. Balai Yasa Manggarai. Kita lanjut. Nungguin apa nih lo? Tokyo lagi atau apa lagi nih? Tadi kan Tokyo ini ke arah Nambo, sekarang ke Bogor. Jadi kita lihat lagi ini ke arah leh. Bisa kita zoom? Kalau ada kelihatan nggak? Oh belum kelihatan. 1215 jalur 11 nyala berangkat. Jalur 11 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 berangkat. Hati-hati jalur 1 dari arah selatan, kereta api akan melintas langsung jalur 1 dari arah selatan, hati-hati kereta api akan melintas langsung jalur 1. Jalur 6 persiapan diberangkatkan. 50834 jalur 6 sinyal keluar supaya tiba diizinkan berangkat jalur 6, supaya tiba diizinkan berangkat. Jalur 12 akan dipersiapkan masuk ke arah komuter lain tujuan stasiun Bogor jalur 12, tujuan Bogor berikutnya berangkat di stasiun Gondangdia. Jalur 8 dari arah utara, hati-hati jalur 8. Agar persiapkan masuk tujuan stasiun Cikarang, jalur 8. Agar persiapkan masuk KRL tujuan Cikarang, radius 10 kereta. Jalur 11 persiapkan masuk tujuan stasiun Cikini, Gondangdia, Ciwandan, Jakarta Kota. Jalur 11 rangkaian terdiri dari 8 kereta, jalur 11. Tokyo, Tokyo. Hati-hati jalur 1 dari arah selatan, kereta api akan melintas langsung. Jalur 1 dari arah selatan, kereta api akan melintas langsung. Jalur 12 masuk ke arah komuter lain tujuan stasiun Bogor. Bogor berikutnya masuk stasiun Cikini. Rangkaian 12 kereta. Oh, 8510. Tokyo 8510 masih ada ternyata ya. Jalur 12 tujuan stasiun Bogor selesai naik dan turun berwarna sama jalur 12. 1198 jalur 12 sinyal keluar supaya dimana diizinkan berangkat jalur 12 supaya dimana diizinkan berangkat. Hati-hati jalur 1 dari arah selatan, kereta api akan melintas langsung jalur 1. Jalur 8 tujuan stasiun Cikarang selesai naik dan turun berbangun siamak di berangkat jalur 8.
Masuk ke jalur 12 kanal komuter lain dengan stasiun Bogor. Mohon kerjasamanya bagi penumpang yang akan naik agar dapat memberi kesempatan kepada penumpang yang akan turun terlebih dahulu. Dan selamat langkah, berarti kita selamat dengan kereta. Untuk selalu selamat nanti di Aceh.